bahagia baru juga berkahwin. Kalau tadi kita ada Sufi Rashid dan isteri Nurul Ain. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, selamat hari raya. Assalamualaikum, selamat hari raya semuanya. Assalamualaikum, selamat raya. Selamat hari raya, selamat hari raya. Ya, masuk-masuk, silakan. Silakan guys, selamat hari raya. Nur Ainiamsyah. Hai, ada Dila Paulis, Remy Rasad, Roy Roger Simon. Hai. Hai semua, konpana, hai. Era punya kan? Iya. Hai semua. Selamat Hari Raya. So guys, IG Live pagi Era Sabah hari ini dibawakan, ditaja oleh Jekyll Silkal Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat raya, selamat satu Syawal. Yes, jadi baju yang kami pakai hari ini daripada Jekyll Silk House. Mantap. Oh, gitu. Jekyll Silk House ala mesra. Jadi guys, apa macam raya kamu? Selamat Hari Raya, Roy. Selamat Hari Raya, terima kasih. Ya, share dulu live di DM kawan kamu. Hantar pergi DM, kamu send drive to DM tu. Ajak dorang untuk tinggal sama-sama. Jadi ginilah kami ya. Hari raya hashtag tim bekerja tidak balik kampung. Selamat hari raya semuanya. Komen-komen dulu, masuk dulu komen-komen. Mungkin kamu boleh shout out hari raya daripada mana tahun ni. Mungkin ada yang beraya daripada Semenanjung, ada yang tak dapat balik kampung, ada yang beraya daripada luar negara mungkin. All the way from apa ni, Australia kah, mana tahu ada yang beraya daripada London maybe kan. Selamat Hari Raya Irsik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Sheila. Selamat Raya Muhammad Ridwan. Sama color. Siapa yang sama color dengan saya hari ini? Siapa yang sama color dengan saya hari ini? Saya baru tadi saya tengok status kawan saya. Saya baru perasan salah satu orang kawan saya baju raya dia sama dengan saya. Selamat Hari Raya guys. Irfan J, raya dekat rumah je, tak dapat balik Semenanjung. Alah Irfan, sama lah kita, tak dapat balik kampung. Bersabarlah kan yang dapat balik kampung tu. InsyaAllah lepas ni bolehlah kita balik kampung. Selamat Hari Raya Mafzir dan Batin, Nina Alan 97. Selamat Raya. Selamat Raya Glory Stenfania. Selamat Hari Raya, thank you. Terima kasih. Wah, sama lah baju dengan Sheila, hijau min. Ampau bang, boleh bang. Nanti kita jumpa bagi ampau ya. Jadi beraya di rumah si Ijam kah? Iya, nanti aku pergi rumah si Ijam petang. Jadi guys, sekali lagi kami daripada Era Sabah. Pagi Era Sabah ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bersyukur seadanya. Wah gitu. Okay, so hari ini live pagi Era Sabah kita macam mau lepak-lepak lah, cerita-cerita pasal raya tahun ni kan. Raya tahun ni apa beza dia. Macam saya sendiri pun memang rasa sangat lah beza raya tahun ni. Sebab ialah nak dapat balik kampung apa semua. Macam kau pun kan Lop? Ya, yeah. Lop pun raya tahun ni orang bilang sangat-sangat berbeza lah. Boleh dekat. Dia macam okay. Kami live pun gini-gini lah ni. Macam penjarakan sosial. Jadi kita raya ni dia macam ada norma baru lah loh. Norma baru nah. Norma baru. Macam orang bilang kalau nak balik kampung tu, mungkin kalau sebelum ni dia menjadi satu perkara yang sedih betul kan. Betul. Tapi kali ini rasanya kalau nak balik kampung tu kira untuk kebaikan lah. Kebaikan lah. Sebab kalau kau balik kampung pun bukan untuk keselamatan, untuk macam lagi bahaya. Bagus lagi kita tidak payah balik kampung. Dan begitu juga sebenarnya Jekyll pun buat baju secara online. Betul. Diorang jual baju secara online. Jadi kamu boleh pergi Facebook Jekyll untuk pergi cek diorang punya promosi jualan. Masih sempat lagi bang beli sempat baju raya. Tak rugi kalau kamu pergi cek di Jekyll punya Facebook. Yes. Saya cuma baca sikit mau bagi tahu diorang sini.
Right, selamat datang. Hai Syarizam 02. Hai Fifi Myra. Hai Jays. Jays. Nama dia. Hai Yana, selamat hari raya. RF Jun. Wih, yeah. Kamu punya nama ni ba, betul-betul. Boleh tahan ba kamu ni. Teruskan komen. Ya, selamat hari raya semuanya. Yang baru join tu. Masuk. Hai kamu dah. Sekali lagi Dan, kita mau kasih tau dorang. Dan kita punya baju ni ditaja oleh Jekyll Silk House. Sabah. KK punya yang KK. Dia ada di dalam mesra. Kita bagi tau dorang. Sekarang ni, dorang ada jual online. Kamu boleh cek di Facebook dorang. Jekyll Kota Kinabalu, Jekyll KK. Ataupun ada Telegram. Boleh juga kamu cek di katalog online shopping. Boleh cek di Facebook dorang. Kamu ada link Telegram juga sana. Ada nombor WhatsApp juga. Kamu tengok dia punya kain. Dia punya corak batik. Betul. Tapi serius. Memang every year saya memang ni pakai baju Jekyll. Memang padu lah. Kain dia tengok ini saya punya. Ini Nabil punya. Ini Nabil Ahmad punya collection. Yang saya ni Aaron Aziz punya collection. Jadi kamu boleh check lah. Alright, so guys. Sekali lagi selamat hari raya. Selamat datang kepada yang baru join IG Live Pagi Era Sabah hari ini. Jadi kita lepak-lepak hari ini. Sembang-sembang lah cerita-cerita pasal raya. Dan jangan lupa juga, sepanjang hari raya ujung minggu ni, kita ada beberapa segmen istimewa untuk raya. Macam kalau petang ini pukul 5 kita ada Carta Borneo Era Raya. Carta Borneo Era Raya, kita kasih main lagu raya lokal saja, Lop. Yes, betul. Kita memang kasih main lagu raya lokal saja. Jadi dan kita mau tambah sikit lagi, Dan. Tambah sikit lagi daripada Jekyll Silk House, sebab diorang ada sponsor kita baju. Kita beritahu juga diorang sini, kain kamu boleh pilih. Ada kain corak, kain plain, ada ready made, ada juga kapet dan langsir. Jadi untuk maklum balas, kalau macam kamu WhatsApp, diorang akan balas WhatsApp kamu dari pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Diorang hantar juga nih, masa penghantaran. Kalau kamu ada order baju secara online di Jekyll, diorang punya masa penghantaran hari Isnin sama Rabu. Jadi kamu pergi cek di Facebook Jekyll sekarang, mana tu masih lagi ada yang mau beli baju. Boleh juga kalau kamu beli baju pakai untuk di rumah sama family bergambar. Dia semestinya tidak beli bergambar. Betul. Macam saya pun kan. Yes. Saya berfamily, saya bergambar untuk koleksi. Mana tahu nanti 2-3 tahun akan datang, ini baju saya tahun 2020. Begitu. Yes. Jadi kalau macam, kalau kau lah Lop sendiri, kalau macam kita cerita pasal raya lah, macam beza tahun ni sama tahun lepas kan. Macam kau sendiri kalau tahun lepas, macam mana kau punya sambutan raya untuk tahun lepas lah? Raya tahun lepas kalau saya Nan, dia meriah. Sebab dia tiada masalah. Biasa macam, macam biasa lah kalau macam saya nampak kau, Nan sama saya Nan, woy begini kita di luar. Tapi kalau raya tahun ni, saya rasa bukan saya saja faham. Semua orang pun faham Nan. Bukan saja Malaysia, satu global faham kalau menyambut perayaan ni. Sebab raya tahun ni kita macam kena kawal lah. Boleh beraya. Macam juga yang kita punya PM cakap, cuma satu hari saja kan. Betul. Jadi beraya tu, beraya. Tapi bagi saya lah, kalau macam kau ikut tu betul kan, yang penting saya sudah cukup melunaskan atau menunaikan rukun Islam iaitu puasa. Yes, betul. Kalau macam saya, actually, this few years, raya saya tidak banyak beza lah. Macam, since saya kerja di era pun, saya jarang lah orang bilang dapat balik beraya. Sebab ialah, orang bilang kerja apa semua kan. Kalau macam last year, lebih kurang juga sama, lebih kurang sama juga kita punya raya. Macam saya sendiri, kalau last year tak banyak beza lah. Macam tahun ni, orang bilang kalau untuk tidak beraya balik kampung tu, bagi saya okay lah. Sebab sebelum-sebelum ni pun, masa saya kerja juga di Semenanjung pun, saya sudah biasa tak balik raya. Jadi macam dulu saya kerja di Semenanjung 3 tahun, untuk 3 tahun tu saya tak pernah balik raya. Sebab kalau kalau macam tahun ni, kalau kamu balik pun, kita tahu kalau rentas daerah tu masih boleh juga, rentas negeri yang tidak boleh. Jadi betul. Bagus lagi daripada kamu risau, bagus lagi kamu stay di sama family kamu, kan masih boleh video call, masih boleh live. Begitulah maksudnya tu. Yes. Jadi kalau kamu mungkin boleh komen juga macam mana kamu punya raya tahun ni, apa yang kamu betul-betul rasa macam berbeza lah dengan tahun lepas, dengan tahun ni macam mana, apa yang kamu rindu dengan raya tahun lepas. Macam tahun ni kan banyak benda yang tiada, banyak benda yang berubah semuanya. Jadi sekali lagi, yang baru join live Pagi Era Sabah hari ini eksklusif pagi raya ni, raya pertama 1 Syawal ni, awal-awal pagi lagi begini kita sudah buat Insta live. Jadi kami punya live hari ini dibawakan oleh Jekyll Silk House Sabah, yang mana dia orang sponsor baju kami. Macam Lops dia dapat Nabil punya collection. Yang saya ni warna mint ni, ini macam lebih kurang macam hijau mint lah, daripada Aaron Aziz punya ini collection. Ini Nabil punya, siapa kita kamu. Macam susah kan, tapi kalau yang mau ambil sembahyang tu senang, kamu tengok. Dia boleh buka, boleh dia buka.
Dia ini slim fit. Di sini pun kalau kamu susah mau masuk, dia ada zip juga, tapi tidak payah buka habis, nanti tampak pinggang. Dan juga kalau kamu mau tahu, yang siok dia ini cantik, dia punya jahitan apa zip tidak nampak, macam dia ada zip. Betul. Okay, jadi kamu boleh komen-komen sambil-sambil kita cerita-cerita nih. Mungkin sekejap lagi kita akan go live dengan siapa-siapa yang request. Yes. Siapa yang request nanti kita akan go live. Jadi, okay, kita bagi dia punya rules untuk kamu yang mau go live dengan Pagi Rasa Sabah. Yang penting berbaju raya. Berbaju raya supaya kita nampak macam meriah lah kan. Walaupun orang bilang beraya di rumah sejak semuanya tidak boleh berjalan-jalan. Kami pun beraya di office sejak hari ini. Yeah. So, kamu boleh request live. Boleh request. Sekejap lagi kita akan go live dengan kamu. Jadi ready ya. Bolehlah komen-komen. Jadi yang baru masuk tuh, sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari raya kepada kamu semuanya. Kamu sedang menyaksikan live Pagi Era Sabah hari ini. Kita up dulu view sampai 50 orang kah, macam tu. Baru kita go live dengan yang lain. Jadi macam dia menarik sikit lah. Nanti kita menarik lagu raya. Alright. So, ready kamu ah, sambil tu mungkin kita boleh dengar lagu raya. Lagu raya kita right. Da. Okay, so kamu boleh juga dengarkan lagu raya daripada penyampai-penyampai era. Tajuk dia Raikan Bersama. Kalau kamu mau tahu, setiap tahun penyampai-penyampai era akan ada lagu raya yang baru lah. Jadi kamu ready ya untuk ni. Alright, so kamu santai ya. Yang baru masuk tuh sekali lagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah live Pagi Era Sabah. Sekarang yang background dia kita pasang lagu raya era Sabah. Alright. Komen dulu. Masuk yang baru masuk tuh. Oh, enggak nampak pula tadi. Pasang dulu lagu raya. Yes, kita pasang lagu raya. Okay, sekejap lagi kita akan kasih go live dengan kamu. Jadi mungkin nampak meriah sikit lah kan kalau kita go live dengan kamu. Sungguh meriah aku idanmu, sudah tersedia. Demang ketupat jangan lupa. Okay, sekali lagi, Assalamualaikum, selamat pagi guys yang baru join live Insta Live Pagi Era Sabah hari ini. Mesti ramai yang tengah busy sekarang ni. Mungkin ada yang pergi makan-makan. Yang kata lah pagi raya ni, orang bilang bersalaman-salaman dengan family, dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah. Jadi tapi kami mengucapkan selamat hari raya kepada kamu semua. Kalau yang di rumah dengan family itu yang penting. Orang bilang kita utamakan kesihatan, keselamatan lah. Kalau boleh jaga kebersihan sentiasa. Kalau macam yang kau bersalaman dengan orang dalam rumah kau yang kau yakin tu okey. Tapi kalau orang di luar, bukan kita sombong, cukup sekadar senyum macam pertusan PM semalam bilang senyum, itu cukup sudah. Jadi bukan tak mau salam, tapi iyalah macam kita cerita tadi lah kan, orang bilang norma baru. Macam kalau tahun-tahun lepas kita jumpa orang, jumpa kawan-kawan, boleh salam-salam loh. Betul. Tapi untuk tahun ni, bukan kita tidak mau, bukan kita larang, bukan ya, tapi kita mau elakkan benda-benda yang kita tidak ingini berlaku lah. Sebab kita tidak tahu siapa yang carrier, siapa yang apa semuanya. Begitu. Saya lupa Nan, saya belum minta maaf semua. Salam kosong. Begini ya, kita punya salam kosong begitu. Jadi kalau kamu mau salam, kamu tengok kami salam macam mana salam. Gitu. Kira macam yang penting tuh bukan tangan yang berjabat mesra sebenarnya. Yang penting tuh adalah hati yang ikhlas memaafkan lah. Begitu. Okay. Jadi kamu masih boleh kongsi juga kita punya lepak-lepak pagi ni, kita cerita pasal yalah raya tahun lepas kan, macam mana beza dia dengan raya tahun ni. Sebab of course banyak yang terkesan dengan orang bilang norma baru, macam kalau tahun lepas dia punya raya macam mana, tahun ni dia punya raya macam mana. Jadi kamu boleh terus komen sambil-sambil tu. Okay, kamu boleh request live. Kamu boleh request live, kita akan go live dengan kamu ya. Yang penting kamu berbaju raya, bertema-tema raya. Okay? Ya, macam tadi pagi saya ingat masih puasa lagi kan. Saya bangun jangan pukul 7 lebih saya bangun. Tidak boleh minum saya bilang. Rupanya habis satu Syawal dah. Jangan juga terlampau anu aja. Masih lagi betul. Iya, tapi ikut-ikut puasa kan. Okay, boleh request. Kita akan go live dengan kamu sambil-sambil lah kan. Sambil kita mendengar lagu raya sikit. Alright guys, okay, kita tengok siapa yang ada request live. Kita akan go live dengan kamu. Okay. Oh, okay, Nina, kita tengok dulu.
Siapakah ini? Alright, kamu boleh yang lain, kamu boleh request. Kita akan go live satu-satu dengan kamu ya. Yes. Jadi kita tengoklah kita boleh cakap cerita. Assalamualaikum. Assalam. Cakap Melayu. Oh, cakap Melayu lah ni. Ha. Macam dalam buat. Pakai baju Melayu. Kenapa tak nampak muka tu? Siapa tak ada muka lagi SM kan? Tidak nampaklah. Nampak muka kamu. Salah siapa? Cakap Melayu boleh. Jangan cakap bahasa Sabah sikit. Jangan cakap bahasa Sabah. Tak faham lah. Cakap Melayu je. Melayu lah ni. Bahasa Sabah bahasa Melayu lah. Bukan bahasa Jerman. Tapi kalau nak biasa tu kan, saya boleh pakai baju Melayu. Baju Melayu warna hijau. Oh. Kan? Okay. Sebelum tu, kita bercakap dengan siapa ni bro? Ha? Biasa dia lah nama tadi. Kenalkan nama dan dari mana gitu. Hello. Okay, nampaknya dia sudah terkeluar dari live kita. Kita tengok lagi. Okay. Siapa-siapa yang mau request, boleh request. Kita boleh cerita-cerita dengan kamu. Yes. Kamu boleh cerita-cerita dengan kamu sambil-sambil kita go live ni. Kita mau ceritalah pasal beza raya tahun ni dengan beza raya tahun lepas. Okay, kita tengok ni ada si Don Ruli. Kita tengok kalau dia tak request, kalau dia tak accept, awas dia. Sambil-sambil tu kita pasang jugalah orang bilang lagu raya kan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, bro. Ini dari mana ni? Dari mana? Ha? Dari mana ni? Kenalkan nama. Kenalkan nama dari mana dan bagi ucapan. Ha? Kenalkan nama dari mana dan ucapan. Don dari Tawau. Dari Tawau. Ucapan. Silakan. Bagi ucapan. Ucapan? Ya, dia macam... Untuk aku punya family yang di Tawau, minta maaf lah tahun ni sebab dah dapat balik beraya. Hai, kau bilang kau di Tawau. Kau bilang di Tawau. Oh, asal dari Tawau. Oh, asal Tawau. Okay. Jadi, apa lagi kau mau bagi tahu sebelum kami kick kau daripada live ni? Wih, kenapa kau kick pula? Dia sekejap siap, bro. Sekejap. Memang begitu, bro. Sebab ramai request, bro. Siapalah, Don. Anu jelah, aku mau cerita sama lah. Aku punya pengalaman macam si Lop tadi. Okay. Lepas sembang Jumaat tadi, sembang Raya tadi. Oh lain, kenapa sembang Jumaat hari Ahad? Sembang Raya. Aku duduk depan meja makan. Aku tengok makan kan, bila lah boleh makan. Lupa aku, rupanya Raya sudah boleh kita makan. Jangan terlampau puasa sampai hari Raya pertama, bro. Jangan juga. Kau kongsi sikit, kau punya Raya tahun ni sama tahun lepas macam mana? Kongsi sikit lho. Iya. Raya tahun ni, itulah masalah dia ada PKPB kan. Jadi nak dapat balik beraya. Lepas tu beraya di sini je lah. Boleh yang mau request boleh terus. Jadi apa mungkin kau mau tunjuk kami makanan kau sikit. Mungkin kau punya makanan kau mau tunjuk di atas meja. Ya, tunjuk ni saya tahu. Wow. Apa nama dia tu, Don? Ayam masak likut. Woi, power. Memang itu wajib ya, kalau setiap tahun, kalau macam orang Bugis, itu antara makanan wajib ya. Woi, kau memang cari gaduh lah. Bro. Mantap. Okay, siapa yang mau request live, boleh lagi terus request. So, sekarang ada John. Dari dia, ada lagi tahu, asal tahu tapi nak. Mixed fruit lagi. Si Syamir Syaufi, mana boleh puasa? Satu Syawal tu haram berpuasa. Besok. Okay, terima kasih Don. Thank you. Bye. Selamat Hari Raya, maaf Zahid dan Batin. Selamat Hari Raya. Okay, bro. Okay, thank you. Nampaknya itu dia si Don tadi. Dari Tawau. Dia dari asal Tawau. Betul. Asal dari Tawau tapi dia dapat balik. Tapi dia tetap sambut juga Raya di rumah dengan family. Masak sudah. Kamu pun mungkin kamu boleh share juga makanan kah? Ataupun kamu punya lampu lip-lap kah? Ketupat kah? Lemang kah? Mana tu ada yang single kah? Boleh anu di sini. Yes. Boleh. Yes. Okay guys. Request. Kamu request. Lepas tu kami akan approve kamu punya request untuk kita go live. Kita mau tengoklah juga kan macam mana kamu punya raya tahun ni, apa kamu punya juada pagi-pagi ni kan? Ya betul kan? Kita mau tanya juga apa beza beraya tahun ni dengan tahun-tahun lepas. Sebelum tu lah, saya tanya kau lah kan, kalau kau kan,
kau setiap pagi apa yang makanan paling pertama kau jadikan? Kalau pagi raya. Saya pagi raya selalunya kan saya akan minum air manis lah. Orang bilang ya lah untuk kau bertenaga kan satu hari dan kuih raya lah. Aku jarang makan berat kalau pagi. Oh, menarik ya. Yes, okay, kita mau tengok ni siapa yang ada request live ni. Pulut Koning Bosku. Salam dari Semenanjung. Thank you Systematic. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari mana bosku? Dari Kutatan. Kutatan, orang Kutatan. Kita saja ini. Iya, 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 iya. Jadi macam mana pagi-pagi ni? Apa kamu punya juada ni pagi-pagi ni? Ada sedia makanan enggak? Oh, juada macam biasalah kami kasih sedia juada. Oh, ramai peminat toh. Ramai. Kasih tengok dulu semua. Oh. Okey, sebelum tu perkenalkan diri satu-satu nama. Ya, kasih tahu nama dulu supaya orang nama. Nampak semua ni. Ini imam kami tadi. Masya Allah. Ya, 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 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Nama saya Mikail. Mikail. Tuan Haji Mikail ya. Ya. yang di kita itu siapa tu tuan? Ah, tu ada di belakang lagi tu. Hai, assalamualaikum. Selamat hari raya. Saya Suri. Suri. Ini mesti Suri rumah kan? Gitulah tu. Lagi punya. Dia Suri rumah tapi belum punya. Mantap. Itu lagi ada dua orang lagi tu. Kenalkan nama lu. Hai, malu-malu pula. Malu-malu pula. Ini macam cerita ni. Kita lupa siapa nama kita tu, tuan. Ya. Oh, nampak lain dia orang tak berapa clear, lain tak berapa clear. Alright, apapun thank you orang Kutatan. Terima kasih. Terima kasih orang Kutatan join live. Thank you. Alright. So kita akan tengok siapa lagi yang ada request. Kita tengok siapa yang ada request lagi. Okay guys, kamu boleh request terus untuk join live bersama dengan Pagi Era Sabah. Jadi sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat datang ke live Pagi Era Sabah hari ini. Eksklusif satu Syawal kita mulai lepak-lepak lah cerita-cerita dengan kamu. Raya PKP tahun ni macam mana beza dia dengan raya-raya tahun lepas lah kan lo? Kalau macam raya saya tahun ni ada beza sikit lah. Kurang bergerak itu saja lah. Paling-paling pun live sekarang kita hari raya pertama live di sini saja kan. Kurang bergerak lah. Tidak terlalu banyak bergerak. Betul. Okay, kita mau tengok lagi siapa yang ada dalam live kita ni yang mau join live. Jadi kamu boleh terus request guys, request kita punya live. Boleh request. Apa juada kamu? Pagi ni saya ada bawa dari rumah. Ada orang kasih, saya ada bawa rendang dan juga lemang. Lemang tapi lemang yang masak guna bukan guna bambu. Masak di anu ya di apa ni? Mikro guna cawan. Kan ada yang resepi di Facebook nak kongsi boleh masak guna cawan tu. Ya, sama je macam kalau kau masak di bambu kan mau lama. Sama, lebih kurang juga. Cuma beza dia kan kalau bambu dia ada satu dia punya rumah tu aroma dia. Tapi yang ini sama juga lah, lebih kurang juga. Okay, kita tengok next yang seterusnya. Brother kita. Kita tengok ya. Di hari raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam. Apa macam bosku? Steady. Di mana ni? Di mana kau gini? Di rumah. Di mana? Di rumah. Yalah di mana? Di KK? Mantap. Ramai orang Kutatan hadir hari ini ya. Itu dia. Ya bro, gimana bro? Red. Keliling rumah, kui-kui makan-makan sudah kumpul kah? Mana tahu kami dapat di sana. Ada. Mana tadi? Kejap. Mana yang lain? Family yang lain mana? Belum sampai lagi, Nan. Ini cari gaduh, bro. Cari gaduh nih, bro. Alamak. Oh, ini macam ada kesan-kesan peninggalan aneh ya, nih. Bukti. Macam ada peninggalan bahan-bahan bukti ya tadi tuh, Ren.
Emang mantap ya. Okey, bagi bagi ni dulu shout out ucapan raya sempena ni pagi-pagi ni. Alright. Selamat hari raya buat semua warga Budatan. Stay home, stay safe. Budatan je kah yang sebelah-sebelah Sepanggar jam kami ni? Jam kami tambah. Semua. Semua. Ini panas, bro. Okay, thank you. Yeah, bro. Alright, bosku. Terima kasih. Okay, siapa? Yeah. Right, siapa lagi yang mau live, boleh terus request live kita. Kamu request saja, kita akan go live dengan kamu. Bersama dengan Pagi Era Sabah. Jadi sekali lagi, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat datang. Selamat Hari Raya. Ini adalah Hari Raya yang pertama. Itu ada orang dari Sempurna. Wow. Liza Ward 99 di Sempurna. Selamat Hari Raya. Oh, si anu ni, apa sudah aku boleh lupa nama kawan aku ni. Selamat Hari Raya, geng, daripada ni kita punya kawan si Larkin Family, daripada Larkin Family ni. Alright, so boleh teruskan request live. Ramai juga yang pagi-pagi ni mesti ramai yang masih tengah-tengah macam biasalah pagi kan siap tengah makan-makan apa semua ya. Jadi kamu boleh hantar juga live ni. Kamu boleh direct antara pergi DM kawan kamu untuk panggil dia orang join kita punya live. Ahmad Fikri 95. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, bro. Tidak berani pergi mana-mana kali. Liza Ward. Nah, begini-gini je lah. Beraya-raya di sini je. Macam saya beraya di rumah je lah di KK. Lops pun dia beraya di Tamparuli, di kampung. Memang orang bilang tak pergi mana-mana lah. Sebab ialah kita bilang kan raya PKP ni tidak boleh terlampau apa ni? Tidak boleh terlampau berjalan. Berjalan, betul. Kalau boleh untuk keselamatan, stay di rumah aja. Okey, jadi sambil-sambil itulah kan kamu juga boleh komen lah. Kalau kamu ada cerita macam cerita pasal raya tahun ni apa beza dia dengan raya tahun lepas. Okey. Sambil-sambil itu mau tahu juga dengan kamu, jangan lupa dengarkan lagu raya untuk penyampai-penyampai era tahun ini. Tajuk dia Raikan Bersama. Raikan Bersama. Jom Raikan dengar, Bersama. Sini, kita dengar dulu sikit. Kita kasih dengar dulu kamu. Kalau kamu mau dengar, boleh stay tune di era. Kamu boleh stay tune di era sebab memang kita akan pasang. Setiap jam kita kasih dengar sama kamu. Bekarut send request live. Oh. Wah, ini ada. Nanti kita tengok orang request live nih. Siapa nih kita tengok request live nih. Oke, okay, kita tengok siapa yang request. Tengok dulu. Siapa ni? Alamak, dia tidak terima kita punya live ya. Selamat Hari Raya kamu. Selamat Hari Raya, Angeline. Ui, siapa ni? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kau kerja di mana nih? Pos Laju? Jangan bandar. Pos Laju pun cuti hari ini. Tapi saya cuti. Kerja. Ya. Itulah betul. Wah, wah, wah. Ui, ini saya suka. Dia confident. New face. Dia makeup sambil live dengan Pagi Raya. Mantap. Selamat Hari Raya. Ui, kau tengok. Kita live sama dia terus naik, Babio. Betul, betul. Aida lagi tampar lah ini. Power lah dia ni. Apalah kita, perasaan kamu beraya tahun ni? Tahun ni orang bilang begitulah kan. Memang beza lah. Jauh beza lah kan. Tapi itulah biasa lah batu. Kita request dulu beberapa kawan-kawan kita ni. Mana tahu ada yang mau join live kita. Jadi kau Rebecca macam mana tahun ni? Kau punya raya? Ada macam sedih-sedih kah? Macam mana? Sedih lah sebab kurang sikit kan duit raya. Jadi ada sedih sikit lah. Haa. Oh. Kurang duit raya. Ya, tapi tidak apalah, bahkan orang bilang untuk keselamatan, bahkan. Betul, tapi kalau ada yang mau bagi duit raya boleh jugalah. Nanti saya. Sekarang dia online. Dia semuanya online sekarang, Rebecca online. Itulah, nanti saya bagi. Lops, kau mau nombor akaun saya? Boleh, tapi mau face to face dululah baru saya boleh bagi. ada PK lah. Hai PK, selamat Hari Raya PK. Oh, ada PK lah. PK Farhan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, guys. Jadi, sambil-sambil ni kan, raya ni kan kita bercerita jugalah. Macam kamu lah kan. Apa yang kamu paling rindu lah. Kalau raya ni, apa yang beza. Kalau macam raya ni, apa yang kamu betul-betul rasa macam rindu lah gitu kan, Lop? Itulah. Kalau macam saya, saya sebenarnya kalau diberi peluang untuk cakap perkataan rindu di Hari Raya ni, saya rindu show
basking, nyanyi ramai-ramai, berkumpul nyanyi. Ah, itu yang betul lah. Sebab sebelum puasa hari itu kita ada basking di guys street, kan? Sebelum puasa itulah saya paling rindu kalau saya. Sebab saya ni kan bukan juga champion musik, tapi saya minat kepada musik. Jadi bila raya ni macam kurang bah kalau satu orang di rumah main gitar pun dah syok. Tapi kalau kau basking, kau nyanyi ramai-ramai, itu yang jadi kelainan saya lah minggu ni. Tahun ni, bukan minggu ni. Yes, kan? Betul. Jadi begitulah bahkan macam saya sendiri pun saya rasa macam lain lah tahun ni. Sebab kalau tahun-tahun lepas, jam-jam 10 je raya pertama, orang panggil-panggil sudah kan. Macam kalau kau BK, apa yang kau paling rindu? Macam dada aja kau rindu apa-apa ni? Jumpa family lah. Kalau saya jumpa family, bercerita. Yeah. Itu dia. Paling rindu bila abang ni. Okay bang. Kami ni bang. Tu abang tu antar apa ni antar makan kopi. Tegur lo abang tu. Jumpa kita kejap bang. Kejap lah. Kita ada ni abang tu antar catering. Ada orang mau belanja kami makan pagi-pagi ni. Saya rindu KK. Lama nak pergi sana. PK datanglah KK. Selamat hari raya semua. Kita tengok dulu siapa lagi yang ada pagi-pagi ni. Mana tahu ada yang mau join kita punya live pagi-pagi ni. Alright. Kita macam mana Malaysian tapi jauh dari Australia. Semalam saya finally dapat makan lemang. My all time favorite. Oh my god, kita ada kawan kita all the way from Australia yang tengok live ni. Dia bilang Malaysian, dia dari Australia. So, malam dapat makan lemang finally. My all time favorite. What? Tanya dapat juga makan lemang kan, orang bilang kerinduan betul-betul mau makan lemang. Jadi ada apa? Satu ni dia cakap Denda dapat dengar radio era sebab sekarang dia di Negeri Sembilan. Saya kasih tahu lah sebab saya selalu dengar radio. Diorang cakap sekarang boleh dengar dari Shock. Betul. Yes. Betul tu, betul. Memang boleh dengar dari Shock sekarang. SYOK. Download percuma saja tu Robeka. Pakai jadi, data lah kalau dengar. Boleh join, boleh join. Request, sila request. Nanti lepas si Robeka ni macam dia siap bermakeup, aku terus kick dia lah. Aku memang akan terus kick dia. Boleh, okay. Boleh request guys. Sila lah kick saya sekarang. Okay, kita kick dulu sini. Kita kick dulu si Robeka. Sebab ada yang request. Okay, so guys boleh request. Boleh request. Jangan malu-malu. Kamu request dulu, request live. Kita mau live dengan kamu ni. Pagi-pagi ni orang bilang kan, iyalah, bila lagi mau live dengan apa kamu semua, fans-fans era, kawan-kawan apa ni di luar semua. Selamat hari raya kamu orang. Salam dari perantauan. Atul Rabi. Dari mana tu? Atul? Mungkin kita boleh join live sama-sama. Hai Nazira, selamat hari raya. Selamat hari raya Nazira. Terima kasih join live Nazira. Atul Rabi dari mana tu? Kita tengok dulu. Alicia. Selamat hari raya dari Sandakan. Razman. Alicia Zwan. Syazwani Lee. Okay. Kita tengok dulu. Siapa yang seterusnya masuk di dalam live kita. Lemang makan with ayam rendang. Maggi goreng and taste of mama. Oh my god. Power. Hai. Selamat datang. Ya, dari mana tuh, Dek? Dari Bungawan, tapi sekarang saya di Negeri Sembilan. Oh, dari Negeri Sembilan. Wah, hari raya. Negeri Sembilan. Saya minat radio kamu. Kamu di mana, Negeri Sembilan? Di Nilai. Nilai, Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan, biasa juga lah pergi. Kalau Nilai itu dia dekat dengan dekat daripada airport lah, kan? Iya, bang mau tanya apa beza raya abang dengan raya sebelum ni dengan raya sekarang? Kalau macam saya, raya tahun lepas orang bilang dia meriah sikit lah dan dapat jumpa family. Tapi raya tahun ni, untuk raya pertama memang tak dapat jumpa family, memang tak dapat balik kampung. So satu kerja lagi pun orang bilang yalah untuk keselamatan kan susah mau rentas daerah apa semua. Jadi beza lah, without family lah, tanpa family lah tahun ni. Memang beraya sendiri-sendiri lah di Sabah, di KK ni. Sama family di Keningau kan? Macam kamu sekali dengan family kan? Dengan babas. Kamu ada datang. Okay. Kirim salam dengan baba ya. Itu dia daripada negeri
Dan wah, jadi pagi-pagi nih apa kamu makan pagi-pagi nih? Tidak masak papa nih, Bang. Sama Rai dan oh ya, belum lagi kan? Nanti tengah-tengah hari sikit, petang-petang sikit bolehlah makan. Yes. Oke, kamu pagi ini siapa kak? Mau cakap nama-nama kawan kau kasih ke siapa? Kau mau sampai ke Selamat Hari Raya for my friend at the Bongawan. Dan untuk Abang Adnan, selamat Hari Raya. Oke, terima kasih. Join live. Take care. Ya, sama-sama. Oke, bye. 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 Yes, itu dia orang Sabah tapi dia duduk di Negeri Sembilan. Dia ikut dengan bapak dia di sana. Oke, siapa lagi mau request live? Oke, selamat hari raya dari Sempurna. Terima kasih orang Sempurna. Selamat hari raya dari Papar. Selamat hari raya dari Membakut, Sabah. Muhammad Azrin. Selamat hari raya daripada Sempurna. Ada yang Syirina. Selamat hari raya semuanya. Raya semuanya. Wah, ramai yang ni ya. Tadi banyak yang request live. Apa semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Boleh request lagi, Lop? Yeah. Siapa yang mau request? Boleh request. Ah, ada Lop sudah. Selamat hari raya dari Kota Belud. Wah, wow, orang Kota Belud. Kau ya, kau ini, pandai cakap Kota Belud kan? Kalau Kota Belud paling-paling pun dia bilang, "Ya nabar kau. Apa kabar kau?" dia bilang. "Ya lagi kemangan Kelemang." No. Nah. Mantap, mantap, mantap. Lah. Sebab Cep Bajau kalau cakap bahasa Bajau ni. Bolehlah. Bolehlah. Kalau sudah jumpa kawan Sembang bolehlah. Okey, jom kita tengok lagi siapa yang ada dalam live kita ni. Kita mau invite orang untuk join live. Jadi bolehlah kamu orang bilang sama-sama kita boleh live bersama-sama. Ya, ada tu nak Koriko, okay. Boleh invite Koriko. Jangan, jangan invite dia, sibuk tu dia sekarang. Dia sibuk itu. Kita mau request live daripada kalau ada YouTubers Sabahan kan? Mungkin boleh. Boleh juga kita request live dia orang bani supaya dia orang macam join live begitu. Jadi orang bilang okey jugalah. Oh, mantap. Yeah. Kita mau tengok, oh kita try, kita try request Anina lah, siapa ni. Saya Bajau, dia bilang. Adam, kita tengok ada Adam request Nina. Kita go live with Adam. Selamat hari kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada rakan muslimin dan muslimat kita. Oh, dari mana tu? Bedwish 29. Hai. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Di mana itu, bosku? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Jo. Gimana, Jo? Ini kami di Sabindo. Sabindo. Di sini-sini, Jo, Bani. Orang keke, Jo, Bani, kamu nih. Ya, orang keke. Jadi, Adnan sama siapa namanya tuh? Yang Lops, Lops. Pelan itu. Ah, Lops, Lops. Lupa sudah. Tidak sudah lawak-lawak deh, Pak. Hai, jangan kau begitu, Pak. Jo, Jo. Memandu kah, Jo? Memandu pakai tali pinggang, Jo? Enggak, Pak. Dia berhenti, Pak. Ya, Jo. Kami berhenti siring. Kamu sambut, ya. Terus kami berhenti siring. Kamu di mana, nih? Kamu di mana, nih? Mau kasih tahu, loh. Kasih tahu, loh. Mau beli ais tadi. Ada orang datang rumah, kan? Mau beli ais, kamu dua-dua orang Sabindo, kan, nih? Ataupun satu orang macam jadinya orang Amerika, satu orang, tuh. Macam Amerika, Pak, yang satu, nih? Kami orang Kawang, bro. Orang Papar, orang Kawang. Oh, benar. Oh, benar. Benar, benar, papar. Bisayo, Bisayo. Bajau, bukannya Brunei. Nah. Kata ya Bajau, jam tadi. Jomo Minggo. Jomo Kawang. Jomo Kawang. Nah, sekejap rekam dulu. Gitu. Jadi, apa kamu punya? Kami nutek, tuh. Yen. Apa tuh? Apa anda? Mas. Apa kamu punya apa proyek sekarang nih? Beli ais untuk minum manis ataupun tidak kue-kue? Ya, ada apa masakan di rumah yang ada? Macam-macam ada di rumah. Jadi kalau kamu datang pun boleh. Saya tengok kamu nih kan, kamu jangan tipu saya. Kamu bukan cari ais nih, kamu cari cewek nih. Ini memang kamu cari cewek. Oh, ini Jo. Ya, awal pagi lah. Oh, ini Jo, masalah ada cewek sekarang tidak keluar, Jo. PKP. Ya, kok kamu bagi ucapan lo untuk kawan-kawan family. Ucapan, Jo. Oke, kami ucapkan selamat Hari Raya PKPB untuk semua orang Sabah. Thank you, bro. Alright, Jo. Terima kasih. Nah, pelan-pelan kamu cari ais sana. Harap-harap dia orang jumpa lah ais, kan? Yes. Alright, siapa yang mau request, boleh lagi teruskan request. Ada lagi kita tengok request di sini. Ada lagi request. Kita tengok siapa yang request. Lady, ya. Okay. Oh, yeah. Kita tengok dulu request live daripada siapa nih.
Di alamat lupa. Assalamualaikum. Adik. Salam. Siapa nama? Adik asam kenal adik. Nama siapa dia? Guzairil. Guzairil. Kenapa? Guzairil. Kenapa tinggal tu Guzairil? Kau sekarang di mana ni? Di Petagas. Oi, kenapa semua Petagas Abindo Putatan? Kenapa orang-orang ini? Orang tenom tidak pandai anu kah? Join live kah? Mana yang lain-lain sandakan punya orang? Alalah. Guzairil, kau ini saya tengok-tengok kau punya muka ini kau sudah makan ke nih, Guzairil? Apa kau bilang? Guzairil, jangan kamu jangan kacau dia live. Ada orang kacau dia apa? Kau sudah makan kah, Guzairil? Sudah. Kau makan apa? Ayam. Oh, ayam. Okey, kau bagi tahu dulu kau punya puasa ni tahun berapa banyak? Dua kali sejak full. Yang 28 lagi pergi mana tu, Guzairil? 28 lagi, baki dia tu. Apa? Yang 28 mana baki dia tu? Kenapa anda puasa tu? 28 hari tu. Saya tidak mau puasa sebab saya pernah sakit. Oh, okay. Tidak boleh paksa juga. Sebab umur kau berapa sekarang? Umur berapa, Guzairil? Darjah 2. Darjah 2. Darjah 2. 8 tahun. Puasa 2 hari. Okeylah. Okey. Sebelum tu, abang-abang mau tanya kau. Macam mana, apa beza raya kau ni tahun? PKPB, tidak boleh keluar-keluar. Kau mana boleh tanya budak-budak? Boleh, kita mau tes IQ dia. Jangan, kau tanya begini. Okey. Apa kau rindu? Apa yang kau rindu raya sekarang sama raya tahun lepas? Begitu. Raya tahun lepas, boleh pergi jalan-jalan, minta ampau sama orang lain, rumah kawan-kawan. Tapi sekarang dah boleh sudah. No. Budak pun tahu jawab. Kasihan. Jadi sekarang berapa sudah ampau yang kau dapat minta sama kau punya family? Kau minta ampau? Belum lagi. Alamak, tidak belum apa. Lagi. Tidak apa, lepas ni kau berusaha minta ampau. Okey, kau setel. Dan jangan lupa, kalau makan, cuci tangan. Kau ucapan dulu, buat ucapan. Kau pindah kawan-kawan, biar sedikit. Nama dari raya kepada semua orang. Memanglah orang. Nama raya kepada semua orang. Di mana? Ya, di mana? Di mana? Tenom kah? Tembunan kah? Oh, dia fikir banyak-banyak tu, banyak tu. Jadi dari kami pun Abang Lob sama Abang Adnan pun ucapkan Uncle Lob mengucapkan selamat hari raya kepada Kuz Zairi dan Abang Adnan pun mengucapkan selamat hari raya, okey? Selamat raya. Jangan lupa bagi, nanti ampau, ampau. Kau bagi pantun dulu atau pick up line? Okay. Pantun. Pantun. Dua karat. Pantun. Ya, pantun. Macam jalan-jalan ke Pekandungun. Begitu. Ay, Kuz Zairil loh ini. Cepat kau. Dia tanya mama dia. Dia tanya mama. Okey, pantun. Pantun. Jalan-jalan di jalan raya, bosku minta duit raya. Okey, selamat hari raya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Itu dia aku Zairil. Saya heran budak-budak sekarang, jalan-jalan di jalan raya minta duit raya. Ayah, kita tinggal lagi siapa yang ada request. Ada Wati Faika yang baru masuk. Selamat hari raya, Wati Faika, request live lah, Wati Faika. Okey, sekejap, minta saya satu minit. Okey, Wati Faika, request live, Wati Faika. Kita tengok Wati Faika dulu. Sini yang ada join. Okey, kita mau tengok. Siapa-siapa lagi yang ada di dalam ni, bolehlah kamu request live. Sekali lagi, assalamualaikum. Selamat pagi, ini adalah eksklusif live pagi era Sabah untuk satu Syawal hari ini. Alhamdulillah, tak rasa kita orang bilang sudah masuk satu Syawal.
Walaupun raya dalam PKPB macam begini kan, tapi syukurlah masih juga berada bersama dengan family. Jadi kamu mungkin boleh request live, teruskan request live untuk kita tengok. Siapa pula yang request live kita ni? Raman Ano, selamat raya bosku, selamat raya. Okay, kita tengok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bosku. Sangkut-sangkut itu, sangkut-sangkut. Okey, dia. Yeah. Okey, sangkut-sangkut. Clear tak? Clear. Jepang. Cari yeah, cari-cari lain ya. Kau pergi. Clear. Pergi tempat yang terang tu, tempat yang terang. Okey. Ah, dia kabur-kabur. Ah, dari mana ni? Dari mana? Dari Putatan. Putatan, warga Putatan. Eh, syarat. Memang power lah warga Putatan. Budak, ada budak. Di mana lah warga Putatan. Bang Adnan. Ya. Yeah. Oh, Bang Adnan. Iya, iya, iya. Budak sabji. Oh. Okey, nampaknya tak berapa clear. Okey, nanti boleh request lagi balik. Nanti boleh request lagi balik. Ocang boleh request balik nanti. Sebab tak berapa clear. Kita mau tengok siapa lagi yang ada di dalam live sekarang ini. Yang kita boleh panggil untuk kita join live bersama-sama ya. Budak Sabji ba. Oh, budak Sabji. Okey, okey, okey. Tahu Sabji. Tahu. Okey, siapa lagi? Selamat Hari Raya Fazli Muhammad. Okey, kita ada. Di mana? Ya. Aduh, assalamualaikum. Oh, nampaknya line internet diorang tak berapa clear. Yes, kita dapat makluman sini. Kita ada frontliner yang mau ikut live ni, Nan. Ah, boleh. Kita bagi dia masa dalam 2 minit begitu. 3 minit. Boleh. Kalau dia mau join, boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia masuk dalam live. Kita tengok siapa lagi yang ada request. Okay, kita tengok Nina. Okay. Kita tengok pula siapa ni yang ada request live. Banyak yang request sebenarnya, tapi... ini ada. Selamat Hari Raya. Sini, kamu di sini. Kamu di sini. Ada Nina. Hai. Hai. Nama hai. Baju biru tu. Siapa nama baju biru tu? Koyum. Coba bilang Koyum. Koyum. Selamat Hari Raya bilang. Selamat Hari Raya. Adik, duit raya adik. Mana? Minta duit raya bilang. Duit raya. Enggak, itu rambut kah? Ya. Mihun. Mihun. Mi goreng. Mi goreng. Oh, itu rambut kah? Mi goreng apa? Coba duit raya. Mi goreng itu. Mana sudah berapa orang nih di rumah nih? Mana yang lain? Yang lain masih dengan dorong punya depan TV lagi dorong. Wow, masih depan TV ya? Itu dia. Mantap, mantap. Koyum, bagi ucapan sikit. Eh? Bagus. Dalam TV ni, selamat Hari Raya untuk semua. Selamat Hari Raya untuk semua. Hari Raya untuk semua. Alamak, dia malu-malu lah. Dia mantap pula. Kerja berapa dia tu, Kak? Masih lagi prasekolah. Cepat, ayam mau bagi duit raya. Ada bapak yang mau bagi duit raya. Bapaknya mana? Bagi siapa? Bagi siapa? Bapaknya malu, seksi dia. Mesti Bugis tu, malu, kompong. Mesti Bugis tu lah, Bugis tu. Cepat. Ayam mau bagi duit raya. Gombel lah dia, punya rambut kan? Rambut dia macam Cipuyol, pemain bola. Mantap. Okey, cepat ye dapat duit raya. Sini cepat dapat duit raya. Wah, kasi tengok Abang Nana. Kasi tengok Abang DJ. Abang DJ dapat duit raya. Wah, nampak di sana
sana boleh beli gula-gula tuntung. Mantap. Dia mau pergi anu, dia mau pergi pizza sudah ni. Mantap, mantap, mantap. Okey, siapa ni? Wati Faika, bagi ucapan lu dengan kawan-kawan kau. Okey, saya ucapkan selamat hari raya untuk semua kawan-kawan dan semualah yang menyambut raya. Stay safe, stay home. Okey? Cakap Inggeris. Live ni supaya meriah lah kita punya live kan. Kita tengok dulu lop siapa yang ada janus nanak ini. Kita tengok dulu ini janus nanak kalau tidak pandai bercakap siap. Kalau berapa kita suruh dia buat pantun lu. Ya, kita pantun dia, jangan dia macam-macam. Halo, Matraya. Ada pakai cermata lagi yo dia. Yo dia. Itu loh. Itu loh. Gelap betul. Mana muka? Mana muka? Mana muka? Galap banget. Galap banget. Wah. Woi. Woi. Ada apa? Nama siapa? Nama siapa? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Waalaikumsalam. Stay at home, stay safe. Adik beradi kan? Abang. Adik beradi nah. Selamat hari raya. Selamat hari raya, maaf jahir dan batin. Stay at home. Duduk rumah aja. Oke. Bye. Oke, itu dia. Kita suka sangat begitu, walaupun lain tak berapa kali. Yang penting dapat berkomunikasi lah dengan kamu semua ni. Kita memang orang bilang happy ya untuk tengok ada lagi kita tengok ni. Yes. Mana siapa tadi kawan? Suruh dia masuk live tu. Biar dia jangan sampai saya kasih masuk dia dalam telefon. Kita tengok siapa lagi ni. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. Hello. Ya, dari mana ni, brother? Dari mana? Dari KL. Ni macam saya kenal lah. Orang KL lah. Ni orang KL. Saya kenal ni seorang. Yang ni pun macam kenal ni. KL kan? Yang di KL lah. Betul lah. KL boy. Alamak, hello. Hai dia. Selamat mana bro? Pada Baru Bangi. Oh, ya Pada pun bukan dulu saya di section 7 jiran kan? Section 3. Jiran kan? Jiran kan dulu. Jiran, betul. Jiran korang kan? Jiran. Sebab waktu saya ikut apa tu? MLM. Maharaja Lok Mega. Oh ya, Pada pun betul-betul di sana. Dia ni macam budak ZTF. ZTF kan ni? Zizan punya fans. Betul kan? Kita. Dia budak MLM lah ni. MLM. Dia ni. Masih ingat lagi ni. Jadi bro, macam mana raya di sana, Syah Alam di Bangi sana? Macam mana ada keluar? Stay at home. Nampak. Pendek je. Tapi bersih. Betul. Bagus bro. Nampak macam masih ada ketupat di pipi melekat. Kenapa tu bro? Jangan jawab bro, jangan jawab seketara bro. Ucapan lu bro, ucapan raya lu untuk kawan-kawan bro. Saya untuk semua. Semoga kita stay at home lah. Raya penuh bermakna. Terbaik. Right, terima kasih. Terima kasih bro. Dari jauh-jauh lah. Dari Syah Alam. Terima kasih bro. Thank you. Alright, siapa lagi mau request live? Boleh teruskan. Request, kita tengok lagi ada yang request. Ada banyak request ya live kita ni. Okay, kita tengok siapa yang mau request lagi ni.
Ah, ini confirm kenal punya. Confirm. Kita tengok dulu. Siapa ni? Siap. Woi. Selamat. Salam. Wow. Macam cewek apa ni? Kau nampak ke rambut saya berubah ni? Cantiklah rambut dia. Nama siapa? Aidil Bani. Oh, okeylah. Oi. Dapatlah dia orang Pak Bani. Aidil. Oh. Weh, di KB saya. Kamu di mana? Studio. KB. Ya, kami di studio. Di KB. Oh, balik kampung. Iya, macam kurang satu orang mana? Iya, itulah tu. Kami berdua. Jadinya mana? Cuti dia ni. Mm-hmm. Di kampung. Jadi kau sekarang macam mana Raya? Boleh kau bagi lu kami sikit-sikit? Ya, meriah-meriah kat sana. Oi. Oh, nampak tu. Raya sekarang ni aku jadi juru makeup ni nah. Nah. Oh. Ui. Oh, ya. Oh, ini siapa ni? Adik kau ke? Aduh, sepupu. Sepupu. Oh. Kau memang kejap, ada orang yang minat sama kamu. Ndaklah. Ada orang yang minat sama kamu ni. Japa. Pas tahu dia orang kalau minat. Duit. Ini duit kalau minat. Era. Halo. Selamat raya. Raya. Itu siapa Adil? Adik kau Adil? Itu saya punya makcik. Kau pecah adik kau pula. Pecah ni. Hai Adnan, hai Kak. Bagi ucapan raya dulu, Adil. Okey. Selamat hari raya buat kawan-kawan saya yang berada di mana-mana sejak. And I hope you guys are doing well since sudah quarantine ni kan. And for era Sabah pula, I miss you guys. Since yang intern tu kan. So, yes. Raya. Yes. Jadi, bye-bye. Selamat raya. Itu dia si Aidil ya. Kita punya ni. Memang kita tengok ada request daripada siapa ni. Hai Kals. Hai Kals. Jomlah kita live bersama Kals. Jomlah Kals. Live bersama kita tengok ada Kals Evert. Kita try request Kals Evert kalau dia sudah bermakeup lah. Sayangnya Kals Evert ni kalau dia tak bermakeup, dia tak nak live. Kita tengok dulu. Hai Kals. Hai Kals. Hai, selamat hari raya. Wow, gempaklah. Kau di mana, Kak? Wow. Wow, menjelaskan orang. Ya. Yeah. Kuah kacang. Kuah kacang, yes. Ketupat dia mana? Ketupat dia di... Ini hati Buya. Oh my god, ini sedap. Ini nasi impit. Nasi ya impit. Betul kan? You all saya mau buat ketupat tapi kan saya tidak pandai. Saya pandai buat ketupat. Okay, datang rumah buat ketupat. Di mana? Kasih tahu di mana rumah kau sekarang. Saya mau kasih message dulu sama semua orang. Boleh Kak, silakan. Teruskan. Okey, kepada semua orang selamat menyambut hari raya. Kurangkan berjalan kalau boleh, stay di rumah sejak. It's okay kalau tidak dapat jumpa saudara mara, yang penting kita semua sihat and keep your distance. Jangan berkumpul-kumpul. Masaklah di rumah. Make sure kamu... kalau tiap pandai masak rendang pun, kamu boleh YouTube resepi masak rendang sendiri, you all. Thank you, Kak. It's okay. Ada buras. Saya mau makan buras. Siapa yang ada buras boleh hantar sama saya. Ada, ba. Ada tuh. Nanti aku DM kawan-kawan aku suruh hantar sama kau, buras. Okay. So, saya mau sambung masak lagi sebab ada orang mau datang rumah. Saya punya bapak, dia dari kampung tadi. Okay, Kals. Selamat hari raya, Kals. Selamat raya. Thank you, Kals. Oh my God. Kals Ever, salah satu kita punya penyanyi tempatan yang join live kita. Ada buras ke? Barudin, Samion, Dada. Dah ada bros sini, Marini, Mat,
Isnin. Okay, kita tengok lagi. Yes. Alah, kesian tu nak. Dia bilang tidak dapat join last but there's doom. Okay, tidak apa. Tidak apa lah. Assalamualaikum. Dari mana kak? Dari KB. Orang ramai orang KB lah hari ni. Wah, KB. Bongga Labana. Bongga Labana. Alabana. Kami. Hai kak. Apa makanan kamu kak? Juadah kamu pagi raya ni? Juadah, macam biasa lah. Rendang, ada ketupat, ada sup bangkur. Sup bangkur, macam mana sup bangkur? Boleh, boleh tunjukkan tu kak, sup bangkur macam mana? Oh boleh, boleh. Sekejap lah. Ya, sebab saya first time dengar. Sup bangkur kan sambil kena bangkur kak? Eh, jangan. Jap dorang mau tinggal sup bangkur ni. Kasih sup bangkur. Kita tahu juga sup bangkur macam mana sebab di Sabah ni makanan bermacam-macam loh. Yeah. Ini yang sudah habis karena makan. Alamak. Sup bangkur. Dia apa tu? Basically dia apa? Tulang kah mana tu, Kak? Iya. Ah, ini bangkur. Oh. Ada mau kau jatuh. Oh, dia kaki kok kan? Akitan. Okey, okey, okey. Alright. Okey kak, bagi dapat tengok segala. Ya. Ucapan raya dulu kak. Ha. Bagi dulu ucapan raya kak. Sebenarnya raya ni mungkin ada yang jauh dari family kak apa, mungkin ada yang di kantawan kak mau raya. Oh. Ucapan. Ucapan. Selamat hari raya. Okey, kasih ucapan kau. Kau kak. Okeylah. Selamat hari raya semua yang sedang live dengan era Sabah ni. Terima kasih. Thank you juga lah accept punya request. Adnan sama alah satu tadi. Lops. Lops. Pak sudah saya. Kirim salam si Emma. Itu sudah jadi stay home, stay safe, social distancing semua kena ikutlah. Oke. Okay. Terima kasih ya, selamat hari raya untuk orang-orang KB. Ya, yeah, thank you. Bye. Yeah. Ah, itu dia orang-orang Kota Belud yang request live kita. Kita memang akan approve semuanya siapa-siapa yang request live. Jadi kita mau tengok ada siapa-siapa lagi yang kita try tengok ni. Ada Mamat Joy. Kita punya penyanyi tempatan ni dan juga kita punya makeup artist. Kita tengok. Okey. Hai. Hai. Assalamualaikum. Yes, hai. Apa khabar? Wow, kelas. Hai, Lops. Selamat hari raya untuk Adnan dan juga Lops yang selalu jahat bully aku dorang. Padan muka kau. Mamat Joy buka. Yes, Mamat Joy Bongga Labana. Kau rasa? Labana. Nah, ada. Apa itu? Bagi ucapan lu. Okey, di kesempatan ini Mamat Joy ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin yang ada di kampung Saudara Mara, sorry Tony tidak boleh balik. Insyaallah tahun depan kita akan beraya bersama. Aku mesti mau bully ni dua orang ni. Aku mesti mau bully ni dua. Tak boleh tak dibully. Sebab ini jajal ni, paling jajal di belakang. Okey, dan yang paling penting ada nasi kamu. Ayah. Ada nasi ke sama baras. Okey, thank you. Okey, thank you. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok ada hati kita. Di sini ada kita punya Kumpulan Zero. Tengok. Alright. So kita tengok dia si Mati di orang Sabah apa ni kan? Orang macam orang-orang tak orang mana ni? Orang mana si Mati ni? Assalamualaikum. Woi. Assalamualaikum tuan. No. What? Woo!
Jalan Tuhan, kau di mana bosku? Selamat Hari Raya bosku. Selamat Raya, di mana kau? Sini aku di Tanjung Lipat. Buat hal tiba-tiba di Tanjung Lipat, ha? Malipat, malipat kain aku. Cermin matamu tuh, cermin matamu tuh, jangan macam-macam. Oke, jawab kamu. Oke. Okay, baju raya, okay. Baju raya warna apa? Baju raya. Baju raya. Woi. Kenapa juga begitu tuh kasih tiba baju raya? Kuning-kuning kita, sumping bianing. Noh, kau sumping bianing kuning-kuning. Jadi mana kau punya berada dua satu sama si Syarif Botak? Botak. Tuh, kamu enggak tahu kah? Kami sudah tukar mama itu. Jangan juga tukar-tukar mama. Iya, sana dong di rumah. Di rumah dorang. Oh. Oh, kau enggak sama-sama dorang? Tidak. Kan kami sudah berpisah. Woi, jangan woi, jangan hari raya nih. Tidak ada, Pak. Dong di sana tempat mantua dorang. Oke, jadi Saiful, macam mana Kudat dan juga bagaimana kamu sebagai kumpulan Zero untuk tahun ini. Biasa sebelum ni kan biasa tonton yang lalu meriah apa semua di kampung. Jadi mungkin dalam jam 9 pagi sudah orang berkumpul depan rumah. Tapi sekarang ini kan kita kena ikut perintah kawalan ini PKPB. Jadi kita tidak boleh inilah, boleh jugalah meriah-meriah tapi tidak boleh lamalah macam dulu. Sekarang ini sekejapan saja. Kan. Iyalah betul. Bukan macam tahun-tahunnya lah, tapi kita kena ikut perintah juga lah kan. Jadi memandangkan muka kau ni menggembirakan saya. Oke, okay. Saya mau bagi kau satu pick up line. Oke. Boleh. Kau tahu apa beza kau dengan jalan? No. Jalan raya. No. Ya. Ah. Kenapa hitam sangat kau muka aku? Bukan. Oh bukan enggak. Enggak aku tahu. Apa dia? Oke. Bezanya kau dengan jalan raya. Jalan raya untuk cak, tapi muka aku juga. Ya. Jangan, oi, jangan. Allah. Kurang ajar betul lah, kurang ajar. Aku tumbuk kau. Dia sudah pakai sikit. Oke. Oke. Kau tahu gak apa beza kau dengan matahari? Matahari? Matahari cahaya menerang. Salah. Cahayanya menggelap. Salah. Jadi apa? Matahari kasih panas orang, tapi kau kasih panas satu kudat. Wah, panas bukan apa? Panas, hot, popular. Oke. Cantik kau punya kau. Kau buat untuk family kau. Kau boleh minum, dia tidak boleh. Ucapan enggak? Ya. Yeah. Oke, okay, ucapan saya selamat hari raya kepada era Sabah, terutamanya Adnan, selamat hari raya, maaf dan batin. Ah, Karim nama dia, bukan Adnan, Karim. Karim. Oke, okay. Selamat hari raya kepada Karim dan juga Lop, era Sabah semuanya, semoga sehat selalu. And then selamat hari raya juga kepada warga Sabah. Oke. Okay? Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Era Ryan Ju. Thank you, Nat. Kosong-kosong semuanya. Bang, jangan lupa kamu tengok shift malam raya lakonan diorang. Ya, betul. Betul. Oke, okay. Yang belum tengok shift malam raya, 480 di Astro Perth. Yes, okay, thank you. Oke, thank you. Selamat hari raya semuanya. Closing. Tengok baju dulu, closing. Gitu. Ay, ada pula orang rumah di sebelah. Okay, bye. Itu dia Melati daripada kumpulan Zero. Thank you very much Melati Zero yang join kita punya live. Alright, jadi nampaknya kita sudah berada di penghujung. Betul, kita sudah berada di penghujung rancangan hari ini. Yes. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jekyll. Yes. Jekyll Silk House Sabah yang membawakan kita punya live pada pagi ini, Lops. Ya, kita mau beritahu juga, kamu boleh terus pergi Facebook Jekyll sebab diorang ada jual online. Secara online, betul. Secara online, jadi kamu boleh tanya di sana
baju jenis apa kamu mau, ada fashion daripada Hairul Azrin, ada daripada Nabil Ahmad, ada daripada Nabil Ahmad macam saya punya. Jadi kamu boleh juga minta order ataupun COD dengan cara kamu orang pergi ke Facebook, lepas itu dia akan buat penghantaran setiap hari dan yang akan diteruk dibagi tahu di Facebook. Betul. Jadi kamu boleh cek dan juga mungkin kalau kamu mau tahu lokasi dia berada di Alam Mesra. Yes. Di Alam Mesra, jadi senang kalau kamu daripada tepi jalan memang nampak sudah Jekyll di sana. Kita jadi... beritahu sekali lagi dan sorry ini kenyataan daripada Jekyll. Kamu boleh datang pergi sana. Bukan datang ke sana, kamu boleh order daripada Facebook online. Online, lepas tu kalau kamu WhatsApp, ada juga nombor dia bagi di Facebook page Jekyll. Diorang akan balas kamu punya WhatsApp setiap pagi 9 sampai pukul 6 petang. Masa penghantaran hari Isnin dan hari Rabu. Kamu tengok baju-baju di sana. Tengok slim fit. Yang paling syok ni kalau ambil sembah yang boleh buka. Ada zip. Nah, dia ada zip sini. Tengok. Jadi dia slim fit tapi dia ada zip. Jadi kamu tak payah susah. Nah, dia boleh gulung macam gini. Macam kami punya baju ni memang daripada Jekyll lah. Ini collection Aaron Aziz. Yes, ini collection Nabil Ahmad. Nabil Ahmad. Okay, jadi terima kasih yang join live, yang tak sempat live dengan kita, yang tak sempat kita terima request, minta maaf banyak-banyak. Si Ucup pun ada request live tadi, tapi tak sempat. Dapat Ucup, lain kali kita ni live dengan Ucup. Ucup pun memang orang semua kenal Ucup kun. Dia stand up comedian Sabahan. Memang power juga. Jadi mungkin next time kita boleh live dengan Ucup. Okay. Selamat Hari Raya Era Sabah. Thank you. Nazfiq QH. Alright. Jadi... Lah, ucapan raya dulu dari dari kau untuk daripada dorang. Saya dan juga daripada family saya untuk first kali terima kasih untuk semua yang support Era dan juga terima kasih juga kamu yang tidak berhenti-berhenti dengar kami di sini dan juga untuk saya minta maaf untuk semua siapa saya ada salah dan kalau kamu ada salah siapapun sama siapapun saya kasih maaf dan juga untuk tim warga Era semua saya minta maaf terima kasih karena sudi terima saya sebagai family kamu. Yes, jadi daripada saya Adnan Era ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang tengah tengok sekarang ni lah. Yes. Thank you very much yang request live tadi. Thank you sebab kamu join live kasi meriah-meriah lagi lah kita. Tu ada Susan Senros lagi dia ucapkan selamat hari raya idolku dia bilang terima kasih. Selamat hari raya Sabah Hafiz Boboi. Thank you. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar Era. Kepada semua listener-listener Era. Tak kira lah kamu dengar frekuensi kah ataupun kamu dengar daripada aplikasi Shock. Kamu dari luar negara kah, kamu daripada Semenanjung, daripada Tawau, Sandakan, Lahad Datu. Ada yang dengar daripada Kunak, Keningau, Tenom. Daripada Bogor, dari sebelah pantai barat, dari sebelah atas pun ada. Daripada Sepitang, Tenom semua. Yes, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Terus stay tune dengan Era. Sebab memang kita sajikan banyak macam-macam orang bilang program-program yang menarik di Era Sabah. Dan juga segmen-segmen yang best-best sepanjang raya ni. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang dalam live ni. Mohon maaf zahir dan batin. Kepada keluarga saya yang jauh di Keningau. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa dan semualah family yang ada di mana-mana. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya tinggalkan dengan 4 kerat pantun. Okey lah, silakan. Okey. Berjalan-jalan, pergi ke hutan. Asyik. Singgah sebentar, membeli di kantin. Mantap. Raya ini jangan terlampau jalan-jalan. Mantap. Kamu tahulah kan banyak COVID-19. Mantap. Jadi terima kasih. Assalamualaikum daripada Pagi Era Sabah. Kita jumpa lagi, guys.